Oke, lo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Donyo. Hei, overlian yang pasti luar biasa, bukan? Dan di awal video kali ini, coy. Oke, aduh, akhirnya, cuy. Di sini saya akan memberikan sebuah bocoran ya, mengenai update pemain-pemain icon, pemain-pemain momen untuk besok, cuy. Dan kemungkinan besar ini sudah resmi, cuy. Ini sudah resmi. Wah, aduh. Untuk teman-teman yang sudah tahu untuk bocoran ini, cuy, tenang, cuy. Apalagi untuk yang mengidam-idamkan Yamal keluar, tenang, cuy. Tenang. Ini nanti kita akan bahas semuanya mengenai pemain-pemain icon, pemain-pemain momen yang akan keluar besok, cuy. Gak hanya pemain, ada beberapa kartu yang akan diupdate untuk dinamik fotonya. Jadi nggak foto KTP lagi, cuy. Nggak foto KTP lagi. Oke, daripada penasaran ya, cuy, langsung saja di sini kita menuju ke in game-nya saja, cuy. Oke, jos. Oke, bro, di sini kita udah masuk di in game FG Mobile. Oke, coy. Sebelum kita membahas tentang bocoran pemain-pemain yang akan keluar besok dari icon, pemain momen, serta ada beberapa foto yang sudah akan diganti dinamik fotonya. Waduh, lebih keren lagi, nggak hanya foto KTP, cuy. Waduh, seperti biasa. Oh, untuk teman-teman yang mau top up, langsung gaskan saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready, langsung gasin aja ke Kiano Store. Nanti link grup websitenya akan saya taruh di deskripsi video ini, coy. Oke, langsung saja, cuy. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah tahu bocorannya ini, cuy, jangan ini ya, jangan putus asa. Apalagi untuk teman-teman yang mengidolakan Lamine Yamal ya, Lamine Yamal. Wah, nggak jadi ada, bang. Wah, padahal kemarin mainnya gacor, bang. Padahal mainnya gacor, kenapa nggak muncul? Tenang, cuy, tenang ya, tenang. Oke, sebelumnya, sebelum ke situ, cuy, di sini saya akan berikan sedikit bocoran dari Bro Artemi yang ada di Twitter. Untuk teman-teman yang belum follow Bro Artemi, langsung gaskan follow, soalnya dia ini akan sering berbagi, cuy, mengenai bocoran-bocoran atau leaks-leaks mengenai FG Mobile, dan sangat-sangat akurat, cuy. Sangat-sangat akurat. Oke, di sini ada beberapa pemain yang akan diupdate untuk dinamik fotonya. Yang pertama di sini ada The Fridge, Simon, Pickford, Luke Shaw, Pedri, Skamaka, Mitel Stark, Faes, Pedro Neto, dan Yildiz. Pemain-pemain ini, cuy, yang akan diupdate untuk dinamik fotonya besok. Jadi nggak foto KTP lagi, cuy. Jadi ini update-nya pelan-pelan ya untuk fotonya. Oke, selanjutnya, cuy. Ini dia bocoran icon untuk besok, cuy. Wah, ini dari Madridista FC. Nah, untuk teman-teman yang belum follow Madridista FC ini, cuy, langsung gaskan follow di Discord, Twitter, di Instagram, itu ada semuanya, cuy. Dia sering berbagi soal leaks-leaks juga dan sering akurat juga, cuy. Oke, di sini sudah ada renderannya, cuy, kerennya ya. Ada David Beckham, cuy. Terus ada Carles Puyol, Marchisio, Nesta, Wayne Rooney, dan Achirer. Waduh, ini gacor sih, cuy. Ini gacor, ada Rooney. Apakah Rooney bisa legend? Wah, ini kalau Rooney bisa legend pasti ngeri banget, coy. Pasti ngeri banget ya, apalagi Rooney Champ. Wah, gila sih kalau Rooney Champ, cuy. Dan ini, cuy, tapi belum ada posisinya ya nih ya. Tapi untuk pemain-pemainnya kemungkinan besar ini yang akan keluar besok, cuy. Yang akan keluar besok kemungkinan besar ya, Rooney, Shearer, Matisio, Nesta, Carles Puyol, Beckham. Mantap, cuy. Untuk OVR belum tahu, cuy. Untuk OVR ya seperti biasa 97 sampai 99 biasanya, cuy. Oke, selanjutnya ini dia, wah, yang teman-teman tunggu-tunggu. Euro Moment ke-5 besok, cuy. Ke-6, sorry, cuy. Euro Moment ke-6. Oke. Di sini yang pertama ada Akaydin dari Turki, Cristiano Ronaldo dari Portugal, Dani Olmo dari Spanyol,
Embolo, dari mana itu cuy? Aduh, Swiss ya. Terus ada Theo Hernandez, Prancis. Kobi Mainu, wah Kobi Mainu cuy, Inggris. Terus ada Mikel Moreno, Spanyol. Muller, Jerman. Saka, Inggris. Dan Weghorst, Belanda. Bang, mana bang? Yamal bang. Waduh, ada Ronaldo bang. Waduh. Tenang cuy, ini Euro Women Quarter Final. Jadi belum yang semifinal cuy, belum yang semifinal. Nah kan si Jamal kan pas semifinal yang gacor sih, tapi ini quarter final. Jadi yang lolos quarter final juga rata-rata yang keluar di sini ada Ronaldo dan lain sebagainya. Jadi tenang, kemungkinan besar untuk yang semifinal itu nanti keluar di pertengahan, pertengahan minggu cuy. Ini sudah di apa? Di notice sama Bro Madridista juga. Nih cuy, diberitahu ya kita ya lewat komennya atau tweetsnya. This is the moment batch for the quarter final. Nah itu tadi itu adalah dari quarter final. Terus untuk semifinal ini akan keluar di pertengahan minggu. Nah itu, so Yamal will be in the next batch. Wah, itu sih. Jadi tenang sih, Lamine Yamal kemungkinan besar akan keluar di Euro moment semifinal. Sorry, semifinal kemungkinan pertengahan minggu cuy, hari Senin kemungkinan ya, kemungkinan hari Senin akan keluar. Waduh, seperti biasa, kenapa nggak Senin, Minggu sih cuy, saya agak lupa lah ya. Jadi itu cuy, pemain-pemain dari Euro Moment Quarter Final, apakah ada yang kaget karena Cristiano Ronaldo keluar? Saya sendiri sih enggak sih cuy, soalnya Messi juga sama aja lah ya, kemarin penalti nggak masuk. Jadi memang dua GOAT ini mungkin masih dipandang spesial. Nah, apa cuy? The last apa sih namanya sih? The Last Dance ya. Waduh ini. Semoga aja Ronaldo keluar dengan kartu 99. Akan tetapi sudah ada bocoran juga cuy, entah ini bocoran atau konsep, tapi ini kayaknya beneran sering banget ada yang keluar bocoran seperti ini dan beneran cuy. Beneran. Oh ya, sebelumnya ini cuy, ada bocoran dari Artemi juga, sama ya ini ya. Sama persis ini dari Artemi, tapi dia cuma di ini cuy, kayak ditulis saja. Ini bukan renderan tapi ditulis saja cuy. Sama, sama persis cuy. Ya untuk teman yang belum follow Artemi, gasan follow juga cuy. Oke. Dan ini dia cuy. Sering banget ini bocoran seperti ini dan beneran, dan teman-teman lihat di sini. Cristiano Ronaldo pace-nya 98, overall 99 cuy. Shooting-nya 104. Passing 85, dribbling 97, fisiknya 94. Dan ada yang lebih menarik sih, teman-teman pasti lihat ya, weak foot bintang 5, kaki 5/5 seorang Cristiano Ronaldo. Apakah besok saya akan all in mencari Cristiano cuy? Pengen ya, kemungkinan besar besok saya akan top up cuy, kemungkinan besar besok akan top up untuk mencari Cristiano Ronaldo. Entah dapat atau enggak, semoga aja nanti koin yang terkumpul bisa buat beli Ronaldo. Saya yakin Ronaldo ini harganya akan lebih dari 1M sih. Saya yakin lebih dari 1M. Kenapa? Soalnya Mbappe aja seperti itu, apalagi ini Ronaldo over 99, momen Euro dan kakinya 5/5. Di luar nalar sih ini sih, asli ya. Oke, jadi tenang aja sih untuk teman-teman yang mengharapkan Yamal. Mungkin hari Senin atau Minggu, midweek lah, pertengahan minggu cuy. Yang penting di sini ada Cristiano Ronaldo over tertinggi cuy. Ini mantep betul sih ini cuy. Buat heel to heel pasti nggak ada obat ya ini ya. Oke, kayaknya mungkin itu cuy untuk bocoran, dan kemungkinan besar ini akan ini bener cuy. Kemungkinan besar besok akan keluar untuk pemain-pemain ini cuy. Antara Ronaldo dan lain sebagainya, Rooney dan lain sebagainya. Jadi persiapkan untuk teman-teman yang mau beli-beli pemain ini, persiapkan koin. Untuk teman-teman yang mau gacha, persiapkan FC point di Kiano Store atau gem juga di Kiano Store juga ready cuy. Tenang aja lah ya. Oke. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa warna video kali ini, silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak itu menarik seputar FC Mobile di channel Perkorodonyo. Oke, sekian dari saya, Sam Perkorodonyo. Cus, tenang sih. Untuk konten gameplay insya Allah besok ya. Sekarang badan saya lagi nggak enak ini cuy, teman-teman lihat kan rada pucat sedikit ya. Oke, cheers.